Indonesia is a wonderland. Bu Joko, anak saya panas, editan.
Mbak, bukan dong pintunya, saya mau buang air kecil. Terus kata mbaknya, enggak, kamu kan laki-laki. Mbak, saya mau buang, mbak, saya mau buang air kecil. Enggak, tunggu dulu, akhirnya saya tunggu di luar. Begitu saya keluar, mbaknya mukanya ditutupin pakai kudung. Matanya enggak kelihatan. Biasanya cuma khawatir aja kalau dia nabrak tembok gitu ya. Ya karuan sih nabrak tembok ya, alhamdulillah gitu. Mungkin mbak-mbaknya tadi yang ketemu di kamar mandi ada di sini. Saya cuma mau bilang, mungkin mbaknya lagi makan. Saya cuma mau bilang, gak usah takut, gak usah khawatir. Kita sama-sama perempuan, bener gak? Onder diri kita sama, cuma beda kesini, bener gak? Ya, beda onder diri, tapi memang berpandang seperti ini karena banyak kelewatan, ya gak? Makanya saya sadar diri, kalau ibu tuh gak pernah masuk ke kamar mandi umum. Saya tahan-tahan aja, baru sambil pemajikan, baru saya buang air kecil. Makanya kalau gak sambil pemajikan itu bukan air, di sini gak bukan air lagi. Tapi batu kerikil yang keluar. Oke, teman-teman, nama saya Kode, saya dari Stand Up Comedy Kampus. Stand Up Comedy itu adalah lawakan tunggal berdiri seperti ini sebagai ngoceh. Yang ngoceh apa aja yang ada di sekitar kita. Bisa jadi keresahan yang terbesar dalam hidup adalah jarak karena kita berjauhan dari orang tua, dari anak, dari suami, dari pacar. Bener gak? Di sini teman-teman ada yang pacaran jarak jauh dan LDR-an. Kalau bisa gak usah teman-teman, jangan gitu loh. Habis-habisin waktu, bener gak? Chatnya panjang lebar, video call jam-jaman, gak tau hubungannya pendek, iya gak? Apalagi stand up comedy di kalangan guru itu masih belum ada. Makanya setiap saya stand up comedy itu mbak-mbak yang lain tuh liatnya aneh, heran. Lucu enggak, gila iya. Apa-apaan sih itu, iya kan? Berdiri sambil ngoceh, ngajikan aja bisa, bener gak? Tiap hari lagi ngoceknya dari pagi sampai malam begitu terus. Dia gak sampai kepilih-pilih jadi tua. Tapi anehnya walaupun majikan seperti itu kan kita betah ya bertahun-tahun di Hongkong, bener gak? Ya, ini kalau bukan titisan Ultraman, bukan titisan Hero Sableng atau hantu mana bisa, bener gak? Bertahan sendiri lamanya. Makanya minta tepuk tangannya dong buat kita semua. Yang lama-lama itu sudah double teman-teman. Bener gak? Beda banget sama yang titisan Hello Kitty, iya kan? Titisan Hello Kitty dapat majikan di cerewet. Soalnya orang Hongkong kalau ngomong sama mana tuh nadanya hampir sama, bener gak? Baru kerja satu minggu, satu bulan. Bahkan kemarin saya lihat channelnya Miss Unik baru kerja 2 hari. Baru 2 hari udah minta pulang. Memang bener-bener ya, PMI dulu sama PMI sekarang itu mentalnya beda banget. Bener gak? PMI yang dulu tuh tahan banting, bener gak? Saking tahan bantingnya sekarang majikan yang dibanting, iya gak? PMI yang sekarang belum dibanting udah nyerah. Mereka cuma pinter TikTok. Di sini ada yang artis TikTok? Gak ada artis TikTok. Jennifer biasanya ada casi TikTok. Oke, teman-teman. Memang bekerja di Hongkong itu gak gampang dan gak semuanya kesempatan itu ada, bener gak? Jadi mari gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengisi hal-hal yang baik dan positif. Tunjukkan kalau kita adalah PMI yang berkualitas. Kita adalah PMI yang multi talent, kita adalah PMI yang sangat juara. Bener gak? Jadi selain bisa bekerja di rumah majikan, belanja, masak, merawat anak, bayi, orang jompo, asal jangan merawat cincang aja. Kita juga bisa nyanyi, bisa bermain alat musik, bisa jadi model, bisa taekwondo, bisa aerobik, ya gak? Dan beberapa minggu terakhir ini, saya kemarin ketemu beberapa pejabat, beberapa menteri, bahkan calon DPR, dapil luar negeri. Itu semuanya bilang, PMI Hongkong itu keren, PMI Hongkong itu luar biasa. Karena satu-satunya PMI yang pergi ke mana-mana, bahkan ke sekolah, antar anak, ke pasar, bawa jin dan pulangnya bawa setan. Tepuk tangan buat kita. Jin apa
dia diusir pakai lantunan ayat suci Al-Qur'an, benar enggak? Di sini kalau kita enggak daji musimah, benar enggak? Dikejar utang, kirim vakum, teman-teman kalau kirim pakai Yorpe ya. Bonus apa? Karena di dalamnya banyak promo, termasuk promo jodoh, betul enggak? Ya kali aja bisnisnya di endorse. Dan mari kita sama-sama saling bersinergi dalam hal yang baik. Gak usah ikut-ikutan komen yang sedang viral, karena yang viral itu belum tentu benar, betul gak? Bisa jadi ruang. Teman-teman pernah dengar lagunya Slay gak? Makan gak makan asal kumpul, pernah dengar gak? Itu lagu gak benar banget Romo, benar gak? Gak makan mati kelaparan kita, iya gak? Apalagi kalau kumpulnya dalam jumlah banyak, gak makan, bisa mati berjamaah, iya gak? Atau mungkin lagunya Muslus, hati senang walaupun tak punya uang. Itu lagu gak benar tuh Yogi. Sejak kapan hati senang gak punya uang, sejak kapan? Karena penyemangat sekarang bukan pasangan, tapi penyemangat adalah uang, benar gak? Gak punya uang sakit kita bu, dikejar-kejar utang, iya gak? Bayar listrik, kita makan pakai apa? Kita makan pakai nasi, benar gak? Kemarin temenku makan cinta sama ini lagu, hati senang walaupun gak punya uang, besoknya mati teman-teman. Ya sekali lagi minta tepuk tangannya buat kita semua, PNI Sandiwara. Jadi mari kita tunjukkan pada dunia, kalau perlu pada orang di luar di sana, kalau perlu pada tetangga atau mantan yang suka nyinyir, kalau kita ada PNI yang berkualitas, gitu loh. Dan jangan lupa teman-teman yang hadir di sini udah pada daftar soalnya. Kalau yang belum daftar keluar, nggak boleh masuk, nggak boleh makan. Kalau yang udah pada makan, keluar lagi makanannya. Iya ya, waktunya cuma 7 menit teman-teman. Padahal materi saya 1 jam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.